Diam. Ini masalah pencurian kita 3 juta ini. Penangkapannya kita turun di sini. Jalani sidang perceraian, apa yang membuat Ijong, mantan suami Cita Citata, harus dijemput paksa oleh pihak yang berwajib? Ini rekayasa. Ini bukan teroris. Ini rekayasa ini. Benarkah jika ada rasa penyesalan dalam diri Cindy Claudia Harahap pasca kepergian almarhum ayahnya, Rinto Harahap, untuk selama-lamanya? Nanti kalau udah, ke depan lain dulu. Mau ibadah dulu. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Fendri akan mengajak Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Selepon Game. Maksud hati ingin memberi pelajaran pada pedangdut muda bernama Cita Rahayu alias Cita Citata tentang status pernikahan mereka, Galih Purnama alias Ijong malah bernasib sial. Bagaimana tidak, pasca menjalani lanjutan sidang cerainya di Pengadilan Agama Kota Bandung Selasa kemarin, Ijong yang baru saja usai diwawancarai oleh tim Seleb On Cam, tiba-tiba saja dihampiri.